Gustavo Almeida menunjukkan performa yang luar biasa bersama Arema FC. Meski dia baru bergabung di musim ini, namun dia mampu memberikan bukti di awal musim Liga 1 yang membuatnya saat ini menduduki top skor sementara Liga 1 musim 2023-2024. Ketajamannya merupakan ancaman nyata bagi tim-tim lain yang tentunya harus tampil waspada dalam mengawal pemain satu ini. Mampu tampil ganas bersama Arema FC, lalu seperti apa profil serta perjalanan karir Gustavo Almeida? Berikut ini informasinya. Gustavo Almeida dos Santos merupakan pesepak bola kelahiran São Paulo pada 25 Juli 1996 atau usianya saat ini adalah 26 tahun. Pemain bertinggi badan 185 cm ini merupakan pemain yang berposisi sebagai striker. Gustavo bergabung dengan Arema FC pada 1 Juli 2023. Namun dia baru melakoni laga debutnya di Liga 1 musim 2023-2024 pada pekan kedua saat Arema berjumpa dengan Persib Bandung. Dan di laga debutnya ini, Gustavo langsung cetak hat-trick untuk Arema FC, sekaligus menjadi hat-trick pertama di musim ini. Kendati Arema saat ini masih berada di papan bawah klasemen karena baru mendapatkan 1 poin dari 4 laga, namun kehadiran Gustavo memberikan harapan untuk bisa mengangkat performa Arema karena dia mampu tampil tajam. Karir Gustavo dimulai bersama Conquista, yaitu klub asal Brazil. Meskipun dia berasal dari Brazil, namun karirnya banyak dihabiskan bersama tim-tim asal Asia, mulai dari Liga Vietnam, Liga Malaysia, Liga Jepang, dan terakhir kali dia bermain untuk tim Timur Tengah. Berdasarkan data transfer market, dia memiliki harga tertinggi sebesar 2,16 miliar rupiah. Dan saat ini harga pasarnya belum diketahui.